masuk konten YouTube, tolong jangan disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ini ya mas, umurku kan juga 48. 48. Jadi kalau aku 48 tahun ini bulan 3. Misalnya aku ngebri kontrak karena kita masih bisa nggak ya? Ngebri kontrak terus cari majikan. Nah, karena kita masih ada peluang nggak kira-kira? Sampean berarti sekarang di Hongkong kan? Barusan tanda tangan kontrak. Oh, berapa bulan? Aku barusan baru berapa hari, 1 bulan belum ada. Terus, 1 bulanan lah. Sampai ada dari Indonesia apa finish di Hong Kong? Enggak, aku finish di Hong Kong. Oh. Finish di Hong Kong masih kan kota. Itu terus. Misalnya aku, ya kalau masalah peluang ya tergantung dari ceritanya sampean. Jadi sampean finishnya berapa kali, terus oleh majikan sudah berapa lama di Hongkong juga. Finishnya 1 kali. Di Hongkong ikut majikan kurang lebih ya 6 kontrak ini lah. Tapi dimajikan lama. Ya, ini masih lama ya, Mas. Dari kolong visa 2011 sampai sekarang. Dari mana? 2011 kolong visa harus titik sampai sekarang dimajikan, ini belum pindah gitu loh. Oh, terus sampean renew kemarin itu. Oh, harus kan renew. Terus visa ini udah turun, gitu, sampean kepingin ngebreak. Iya, masih ada. Wong sampean pernah finish so. Nah, kenapa kok ngebreak? Oh, semakin parah. Semakin parah. 12 tahun loh berarti sampean sama majikan itu. Ya, 12 tahun. Ya bisa lah. Tapi kan gak ada experience jaga orang tua. Selama ini kan jaga anak terus. Misalnya aku ganti job bisa enggak Mas Andre? Enggak jaga anak lagi gitu. Sampean pengen jaga orang tua. Ya saya punya orang tua. Tapi makannya sudah di blender. Satu orang tua. Tapi aku nggak ada experience sama orang tua itu gimana merawat orang tua sih, kan nanti beda apa enggak di Indonesia gitu. Enggak, orang tua Indonesia. Enggak, saya tanya, sampean mau cari majikan yang kayak gimana? Ya, seadanya lah. Enggak apa-apa. Ya udah, sampean ketemu saya aja dulu, datang ke rumah. Kapan libur? Tapi hari Minggu nggak apa-apa. Setelah hari Lebaran nggak bisa apa? Hari Lebaran sih mas. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa hari biasa tambah enak. Hari biasa nggak bisa mas. Nah, ya wes. Soalnya saya tanggal 15 pulang Indonesia. Kenapa? Ya sampai sebulanan, 2 bulan. Makanya kalau sampean mau kesini aja dulu. Kenapa? Saya di Indonesia itu Mbak sudah. Ya sampean cak. Nih, sampean cari agent lain berarti kalau enggak mau. Saya ada majikan soalnya. Nah, saya ada majikan dan menurutku enak mau jaga Mbah Sisi tok.
sadar biasa nggak bisa keluar, mungkin bisa keluar gimana? Ya wis, terserah sampean lah intinya mbak. Aku aku cuma bisa nolong kalau sampean datang tanggal 18, tanggal 18 saya tidak di Hong Kong. Gitu aja. Ya terserah sampean mau cari. Ya bisa. Tapi kan kalau ada kita kan enak, sampean kita temukan ke majikannya kan enak. Iya, jadi kalau ketemu sama majikan kan enak. Gitu loh. Sampean tinggal omong-omongan. Cocok enggak? Oke apa enggak? Gitu kan enak kalau ada. Tapi ya enggak apa-apa, nanti kalau sampai pas libur kita ada agenda untuk ditemukan majikan ya enggak apa-apa. Mumpung masih ada cecenya. Cecenya mau pulang soalnya. Ya, sekarang masih ada cecenya. Kenapa? Ya ada, tapi cecenya kepingin mau pulang lah. Sebelum pulang kan kita mau cari gantinya. Jadi sebelum cecenya pulang itu kita harus sudah ada gantinya. Nyariin gantinya. Ya enggak apa-apa lah, habis terserah sampean lah, wong aku yo gak iso meksa. Nek sampean masih mau sama kita ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa, bebas. Soalnya yang mau yang order cepat majikan itu, yang sisa-sisanya habis call-in. Itu anaknya sampean berapa itu kok ruame anaknya sampean? Ya ini pengecek masalahnya. Sampean tinggal apa enggak bingung ibu anak ibu? Diikuti makin lama makin mafan. Sampean bisa omong kok kemrowet di situ loh. Sampean ini perlu ada omong apa enggak? Ya, Oh, wis lah nanti tunggu sampean santai lah. Sampean urusin dulu anaknya. Halo. Oke. Okay. Nanti ya, silakan sampean libur cepat. Nek libur cepat ya bisa ketemu. Oke, okay, yuk, bye-bye. Yo, Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya ya. Merowocek dari 2011 sampai sekarang satu majikan tambah suwe melok tambah mafan. Saya juga enggak ngerti 11 tahun luar biasa. 2011 sampai sekarang. Terus dia pingin break. Ya, gitu sih. Ya, apapun itulah. Sekali lagi kan kita enggak tahu masalahnya teman-teman semua. Jadi seperti itu ceritanya. Kembali lagi di mana bahwa belum tentu makin lama dengan majikan itu makin mengerti kita. Ya ada yang mengerti, ada juga yang enggak mengerti. Jadi semuanya kembali ke diri masing-masing rezekinya. Mungkin itu saja konten saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.